Di show di Alpin kita ada 13 unit. Nanti kita juga ada show juga di showroom di kantor di Jalan Gunung Sari 50A. Jadi itu di sana totalnya juga ada sekitar 18 unit. Jadi total ada 30 unit mesin yang kita show di Selamat pagi teman-teman Awiners. Jumpa lagi dengan Mas Blangkon di sini. Hari ini Mas Blangkon sedang ada di pameran Alpin di bulan Oktober, dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 14 2023 ini di Oktober ya. Nah, hari ini Mas Blangkon ada di Aneka Warna. Mas Blangkon ingin menunjukkan mesin-mesin apa aja yang dibawa oleh Aneka Warna. Karena total di show di Alpin kita ada 13 unit. Nanti kita juga ada show juga di showroom di kantor di Jalan Gunung Sari 50A. Jadi itu di sana totalnya juga ada sekitar 18 unit. Jadi total ada 30 unit mesin yang kita show di dua tempat. Nah, yang di Alpin ini Mas Blangkon mau kasih lihat apa aja sih mesinnya. Yang pertama itu ada mesin Alpin UV, yaitu Alpin EP16 UV. Ini mesin Alpin terbaru yang kemarin di launching Aneka Warna di Surabaya. Ya, ini mesinnya seperti ini. Ini adalah mesin UV Alpin EP16 UV dengan 4 perindad Epson i3200. Nah, teman-teman Awiners bisa lihat. Oke. Nah, terus apa lagi? Ikutin Mas Blangkon bawa apa aja ya. Yang kedua, Aneka Warna bawa adiknya mesin tadi, EP16, yaitu A160. Sama-sama ukuran 1,6. Sama-sama printer UV juga. Tetapi ini menggunakan 2 printhead. Ya, ini menggunakan 2 buat printhead Epson i1600. Terus lanjut lagi ke mesin yang berikutnya yang dibawa oleh Aneka Warna adalah ini dia. Mesin unggulan dari Aneka Warna, mesin bendera. Ya, ini mesin bendera dari Century Star yang kita bawa ukuran 2,1 menggunakan 4 buah printhead. Ya, Epson i3200. Ini mesin yang andalan kita karena mesin bisa cetak untuk bendera. Ini lebar 2,1 dengan 4 printhead. Ya. Jadi mesin yang disiapkan oleh Aneka Warna untuk teman-teman yang memproduksi bendera, spanduk, umbul-umbul. Nah, itu dia. Nah, mesin berikutnya adalah mesin branded, yaitu Epson. Kita tampilkan ini Epson S80670 menggunakan 8 warna. Ini adalah printer Epson seri S Eco 7. Ya, ini printer andalan teman-teman pemain stiker dan cocok untuk main stiker. Berikutnya ada mesin baru yang Aneka Warna bawakan, yaitu apa? Mesinnya. Ini teman-teman Awinas, ini adalah mesin cutting terbaru Aneka Warna persembahkan di Alpin ini, yaitu dari Saga. Ini adalah mesin cutting untuk labeling dengan ukuran A3. Ya, ukurannya A3. Kemudian ini mesin gandengannya untuk teman-teman yang punya mesin A3 Plus. Ya, ini adalah mesin cutting khusus A3 yang bisa untuk potong die cut, kiss cut. Bahkan mesin ini bisa untuk ngurusin bikin packaging juga. Ya, walaupun kecil-kecil ini bisa untuk packaging. Ini yang mau dipotong ini karton tebal ya teman-teman. Ini art karton ya. Bukan paper biasa, bukan stiker, bukan apa. Ini kita mau demo untuk art karton. Oke. Jadi demonya akan seperti ini. Ini mesin terbaru yang dipersembahkan oleh Aneka Warna di Alpin kali ini. Dan mesin besarnya kita ada di showroom. Ada yang lebih besar dari sini? Ada. Nah, oke teman-teman, kita lihat kayak gini kalau teman-teman mau lihat. Nah, teman-teman Awiners kalau mau lihat lebih langsung, lebih pengen lihat mesinnya, bisa langsung datang ke Alpin. Oke? Oke. Berikutnya lagi adalah mesin potong juga. Adalah mesin potong untuk tekstil. Nah, yang kita bawa mesin potongnya Galvo.
yang kecepatannya di atas mesin potong kain biasa yang menggunakan head laser. Ini menggunakan galvo laser. Jadi teman-teman bisa lihat ini mesinnya. Ya. Ya. Ini mesinnya seperti ini. Nah, mesin ini biasa customer kita pakai itu untuk potong hijab, untuk potong jersey segala macam, dan yang kita bawa ini adalah brand dari Uniconex. Yang mana brand ini saat ini adalah yang paling banyak di Indonesia. Jadi mesin saya ini yang Uniconex ini adalah mesin paling banyak digunakan di Indonesia. Dan galvonya itu lebih cepat 50 kali dari mesin cutting laser biasa. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah mesin teman-teman Winners. Berikutnya ini mesin biasa, mesin DTF ya. Gak usah panjang-panjang, ini DTF-nya Alwin. Jadi kita tetap bawa, kita show aja bahwa aneka warna tetap ada mesin DTF. Berikutnya mesin baru lagi. Kita munculkan mesin yang latex. Kita munculkan mesin latex, HP Latex 630 yang kemarin kita launching di showroom. Ini mesinnya kita bawa juga. Jadi teman-teman awareness yang mau lihat mesinnya latex 630 seperti apa, ada di Alvin. Silakan datang deh teman-teman. Teman-teman bisa lihat kemampuan mesin ini seperti apa. Ya, oke. Berikutnya adalah ini juga sebenarnya mesin lagi hype juga saat ini ya. Mesin ini lagi hype saat ini, yaitu mesin DTF UV atau di kita disebutnya mesin logo. Ya. Ini mesin DTF UV, kita juga tampilkan. Kemudian seperti ini untuk bikin-bikin logo ya. Jadi teman-teman Naviners yang mau bikin logo yang untuk ditempel di tumbler, di benda-benda keras, di piring segala macam, bisa lihat, datang ke aneka warna di sini. Kemudian ada saudaranya lagi, yaitu mesin UV flatbed. Ya, ini adalah mesin UV flatbed 6042, saudaranya mesin logo ini, hanya saja dia khusus untuk UV saja. Nah, yang berikutnya ada mesin yang sudah lama sebetulnya ada di aneka warna, hanya saja memang belum populer, dan ini kita populerkan lagi. Kita mau populerkan lagi, yaitu mesin Alwin A180. Dan ini mesin Alwin A180 kita setting untuk eco solvent. Mesin ini sebetulnya bisa juga untuk dry sublimation. Dia bisa dipasang sampai 2 buah printhead. Saat ini kita pasang dengan 1 printhead, dan ini kita pasangkan dengan tinta eco solvent. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Kalau mau lebih jelas lagi, teman-teman silakan datang ke Alprint. Datanglah ke booth aneka warna di booth DC20. Dia bisa lihat ya hasilnya. Kalau mau lihat hasilnya bisa lihat. Oke, okay? Ya, oke, okay. Yang berikutnya adalah mesin biasa yang dia pakai aneka warna, yaitu mesin solvent. Kali ini aneka warna bawa mesin Alwin solvent untuk yang 6PL menggunakan printhead Konica Minolta 1024 i 6 liter. Ya, ini dia mesinnya. Ya. Jadi itu tur keliling ke booth aneka warna di booth CD20. Jadi teman-teman Awiners yang mau datang, silakan datang ke booth aneka warna untuk melihat mesin-mesin apa saja yang dibawa oleh aneka warna, yang ditampilkan oleh aneka warna. Sampai di sini dulu teman-teman Awiners. Kita jumpa lagi di lain waktu. Ya, dah.